Yes, kembali lagi bersama dengan Death Nitro. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita gameplay House Flipper. Oke guys, kita akan lanjutkan saja permainan kita di gameplay House Flipper ini, di mana episode sebelumnya kita merenovasi yang rumah yang ini guys. Bener-bener ya, luas sekali sampai 4 episode ya, belum kelar-kelar ya. Ya udah, kita akan lanjutkan saja permainan kita yang ini saja kali ya. Kemarin gue bilang katanya yang rumah-rumah ini ya, tapi gue penasaran yang untuk yang ini guys, yang apartemen ini ya, yang kantor kayaknya nih. Oke, gue akan naik dulu. Nah, di sini kita bacakan judulnya saja ya. A new player in town. Oh, pemain baru di kota katanya ya. Oke, kita langsung saja ke permainan biar nggak terlalu lama. Kita terima saja permainan ini. Tempat kantor guys. Oke. Sebelum kita menjadi bos, kita merenovasi kantornya dulu ya. Di sini ya. Mantap! Oke, kita akan melihat dulu cutscene-nya dulu kali ya. Okay, guys. My name is Gladys Thorne, and I'm here to represent Ascenso, the new owner of this floor. Lady, we provide high-quality services and want our office to be a showcase of that. We'd like to move our headquarters here, but for now, it's far from our standards. As you can see, the fire caused a lot of damage. So unfortunate, don't you think? Some business owners who previously rented those spaces didn't even bother to collect their equipment. So we're left with some useless junk like this old massage table or a bunch of bricked computers. I have to admit, all those small entrepreneurs were forced to shut down their business, but that's how brutal forces of capitalism sometimes work. That's why we pay you to put in extra effort when it comes to designing its interiors. We were assured that your qualifications meet the standard of this assignment. Don't get too ahead of yourself though. We expect nothing less but perfection from our contractors. All the details of our requirements have been already sent out to you. Okay, Miss Betty. Okay. Oke guys, selamat datang di House Flipper ya. Oke, kita langsung saja bekerja di sini biar tidak mengecewakan Miss Gladys ya. Jadi rencananya gua bakalan beres-beresin sekitar, mungkin sekitar sini dulu kali ya. Ah, jadi sekitar sini saja. Ya misalkan sampai sini. Satu ruangan ini kita akan renovasi dulu, lalu yang di sana nanti saja kali ya. Karena barang-barang banyak banget guys, kita juga harus jual-jualin dulu ya kan, pintu-pintunya gitu kan. Nih lampu-lampunya juga, nah banyak banget di sini. Belum bersih-bersihin dan juga hancurin tembok juga di sini guys. Makanya kita mungkin nggak dapat cukup waktu kayaknya ya. Oke, kita akan bersih-bersihin dulu di sini. Oke. Itunya enggak ya? Enggak ya? Oke. Wow, ini komputer lama. Kalian yang udah berumur udah pasti tuh. Monitor konde ya. Lama banget sama CPU-nya kayak begitu tuh dulu. Nah, dah. Oke, di sini lampu sudah kita jual, udah ya, nggak ada yang kita bisa jual-jualin lagi, dan di sini kita akan coba bersih-bersihin dulu kali ya. Dan juga ini nanti kita akan coba hancurin dulu kali ya. Oh, atasnya dulu. Oke, sampai sini saja kali ya. Nah, di sampai sini saja nih, sampai dua tempat ya. Oke, di sini. Oke. Yang di sini nanti aja, belakangan saja. Kita akan urus ruangan ini dulu guys ya. Nah, jadi kalau enggak kita enggak kekurangan waktu. Nah, mau kekurangan waktu aja susah bener ya. Dan Nitro ngomongnya ya. Kagok-kagok begitu. Oke. Lampu. Kita jual. Dah. Nah, tinggal persiapan untuk membereskan satu ruangan ini dulu. Ini apa sih ini? Oh, nggak kelihatan ya. Tuh, atas bawah nggak ada tuh kotorannya. Tapi kalau kita... Ah, tuh. Hilang ya. Oke. Pemandangan dari atas
itu yang perahu pertama kali kita beresin ya. Wow, oke. Okay. Dan di sini kita harus ngapain dulu nih? Oke, okay. Pasang dinding ya. Kita harus pakai dinding yang warna apa nih? Ini mungkin yang di depan ya. Ini di dalam kayak begini-gini ya kali ya. Oke, okay, kita akan coba lihat. Waduh, itunya satu-satu. Mendingan warnanya yang ceplok-ceplok aja ya. Huh? Gini aja kali ya. Ini mungkin dari sampingnya ya. Mungkin dari sampingnya ini di sini, ke situ, ke sini. Nanti dari sini ke sini warnanya warna abu-abu kali ya. Oke, okay. Kita akan coba aja dulu. Ini nanti kita akan pasang nih di sini, guys. Oke. Okay. Kita pasang dulu sebentar di sini. Oke, okay, habis. Lalu coba-coba. Oh iya. Lantainya ya? Lantainya apa? Dia pakai apa ini lantainya? Kok ini sih? Lantainya pakai apa nih? Oh ini lantainya. Oke, kita akan tarik dulu di sini. Sampai di sini. Ini juga sampai sini. Oh iya guys, pas bener ya. Ya betul sekali. Yang di samping sini kayaknya tempat untuk di depan saja ya. Ini warnanya apa ya yang ini? Gak ada ya. Mungkin abu-abu yang ini kali ya. Oke, okay, guys. Kita akan pasang yang ini aja lah kali ya. Biarin lah ya. Oke. Okay. Kita coba dulu satu. Bedain sendiri kali ya. Ini ruangan apa sih? Coba gue lihat dulu barang-barangnya apa-apa aja sih. Ini kok nggak bisa dilepas? Oh, mesti dilepas gitu. Oh, ada proyektor. Oh, di sini nggak mungkin. Di sini. Oh, sini aja nih. Nah, ruangan sini ya. Oke. Okay. Wow, kita di tempat meeting kali ini ya. Tempat meeting kayaknya, guys. Kurang ke kanan dikit kali ya. Oke lah, segitu saja. Berarti kita harus pasang pakai ini ya. Wow. Sebenarnya tempat meeting, tempat penyewaan tempat meeting kali ya ini ya. Bisa jadi ya. Oke, okay. Kita pasangin aja dulu. Ini kue kurang berapa sih nih? Tinggal satu lagi kali ya. Oke, okay, kita akan pasang-pasangin dulu di sini, ya kan? Jadi sebelum jadi bos udah tahu nih penempatan meja-meja kalau untuk mau meeting kayak gimana lebih enak ya. Oke, okay, ini beda ya kiri little L ya. Oke, okay, kita pasang. Habis. Oke, okay, ini mungkin di sini juga pakai ini. Kayaknya pas nih. Pas bener emang ya. Mantap. Lalu ini satu lagi mana tuh? Oke, okay, yang ini kita akan pasang. Satu lagi nih mah. Dua-dua ya berarti ya. Dua-dua. Barang-barangnya dua-dua. Oke, okay, kalau ini sesuai dengan sama lantainya ya. Oke, okay, waduh, nggak cukup juga loh. Walah, mesti tambah lagi. Oke, okay, kita pasang. Oke, okay, kalau ada waktu kita akan beres-beresin barang-barang yang kotor ya. Dah, kayaknya udah ini. Oke, okay, lalu kayaknya gua akan taruh situ saja.
Oke, lalu di sini perlu apa lagi yang kita ininya ya. Jendela. Nah, pakai ini aja lah ya. Nah, pakai ini aja lah. Oke, kita akan tutup-tutupin. Ada 12 jendela di sini ya. Ah. Oke. Langsung saja kita eksekusi, guys. Oke. Wow. Oh iya, kalau kita pasang jendela ini kalau tanpa bor listrik, wah lamanya minta ampun ya. Kita mesti puter-puter. Kapan selesainya? Ah, kayak ini kan cepet banget tuh. Ah. Ini game ini kayaknya bisa mempelajari tentang penempatan barang-barang ya, kalau kita mempunyai rumah baru ya. Dan juga barang apa untuk renovasinya juga kayak misalkan bor gitu kan. Tuh. Kayak bor listrik, tapi di sini nggak kelihatan. Tapi suaranya aja nih. Ah, oke, tinggal satu lagi. Emang bener-bener ya tempat meeting enak bener ya. Di depan itu laut, guys. Oke. Oke, langsung saja. Ada dua. Ah, suka sekali dengan meja ini ya. Ini berasa gua dingin banget nih kalau pakai ini nih. Oke. Oke, kita akan bikin tengah-tengah saja. Mungkin mana ya? Ini kah? Karena dia ada dua. Dah, kayaknya di sini saja udah cukup. Kita ngepasin dulu yang satunya, panjangin aja ya. Karena dia ada berapa orang nih untuk meeting? 10 ya? Oh iya, 10 orang. Bangkunya item aja lah ya. Nah, 10 orang. Harusnya kanan kiri ya. Oke, jangan terlalu dekat. Mungkin di sini saja kali ya. Oke, kita akan pasang mungkin ininya 1, 2, 3. 3 kali ya, coba ya, 3. Oke. Ini berapa? Ada 5. Berarti gue akan mundurin di sini saja nih. Oke. Itu aja ya. Enakan dari atas ya, ngeliatnya ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ini juga nggak boleh deket-deket karena kan proyektornya di situ. Oke. Ini ngomong-ngomong kok beda sih? Beda nggak sih? Ada. Teh, di sini berarti 55 ya. Dah. Oke, kita pasangin saja bangkunya di sekitar sini. Oke, satu lagi. Aduh, pasinnya susah bener. Oke, 5-nya lagi di sini guys ya. Pasinnya ini nih pusing nih. Oke, di sini dulu pasang. Ininya kakinya kayaknya udah pas ya, tinggal kita mundurin aja. Nah, jadi caranya begitu ya untuk meratakannya ya. Oke. Ayo Den, cepetan Den. Nanti untuk bersih-bersihnya lumayan lama loh. Oke. Oke. Dah. Oke, mantap. Oke. Ada tempat pot bunga. Warnanya hijau aja lah ya ini ya. Oke, gua akan taruh di sekitar sini saja nih. Kita pas-pasin saja di sini dan juga mungkin di sini kali ya. Kok nggak bisa monyok ya? Wah, jangan. Nanti dia keluar masuknya susah. Mungkin gua akan taruh sini dan juga ditaruh sini saja di pojok-pojok sini ya.
Dah. Lalu, lampu. Yang satunya lagi apa ini? Oh, proyektor ini. Iya. Oke lah, kalau gitu gua akan pasang dulu. Mungkin di sini dulu. Kurang tengah ya? Oke, kita akan geser lagi. Lumayan lama ya untuk Dah. Mantap, pas bener ya. Oke, kali ini kita akan pasang lampunya di mana nih? Kita dikasih hanya 4. Berarti mau nggak mau kita bikin di sini 1. Kita lurusin saja di sini 1. Lalu mungkin di sini ya. Ngepasin lampu ngepasin di pintu saja ya. Lebih bagus. Mantap. Oke, gini aja lah. Di tengah-tengah sini. Nah, oke, kita coba nyalakan saja. Wah. Guys, tempat meeting sudah ready ya. Oke, di sini katanya sih dining room ya. Kok tempat makan? Ya udahlah, kita langsung saja menuju lanjutkan membersihkan semuanya ya. Oke, kita waktu kita tuh masih ada dikit lagi. Oke, lumayan lah. Nah, ini kan udah tenang lah ya. Satu ruangan kita sudah beresin. Daripada kita beres-beresin, ruangannya belum selesai. Kita renovasi ya. Ini enggak. Oke. Guys, kita akan beres-beresin sini. Cepat mungkin kita akan selesaikan kotor-kotorannya di sini, ya kan? Oke, kacanya nggak dijual ya? Oke, pintunya dijual. Ada lampu di sini, lampunya juga. Oke, di sini nggak ada yang diminta dijual lagi. Pintunya. Oke, siap. Ready, kita harus mempercepat tempo permainan kita untuk menjual-jual ya. Wow, kalau jual-jual mah gampang ya. Belinya itu yang susah. Pakai duit. Kalau jual mah dapat duit. Oke, apa lagi nih? Oke. Ini. Kita bisa bersihin kaca. Wah, teringat yang dulu ya. Dijual semua ya. Beres, bersih semua. Oke, di sini harus diituin ya. Dihancurin nih pintunya. Oke lah kalau begitu. Oke. Untuk hancur-hancurin mungkin ada waktu kali ya. Oke, kita harus mempercepat tempo kita untuk jual-jualin di sini. Gimana guys? Kalian yang pernah kerja, apakah kayak beginikah tempat kerja kalian? Bisa komen di video kali ini ya. Kalau gua kayaknya saat ini kayaknya begini deh. Cuman ya nggak satu tempat kayak gini. Besar banget ini mah. Lebih besar daripada yang di kantor gua kerja sekarang. Oke. Mendingan kerja di rumah lah ya. Aman. Oke. Oke, apa lagi nih? Belum selesai juga kayaknya. Apa yang dijual? Ini lampu. Oke lah, kalau begitu. Apalagi yang belum kita jual? Selling. Lampu. Ada lagi. Oke, udah selesai. Ini lampu juga. Guys. Tempat bosen nih di sini. Wow. Kita akan renovasi. Anggap aja kita sebagai bosnya ya.
yang punya perusahaan ini ya. Ada buku. Buku apa nih tersendiri? Kita taruh aja di situ. Apakah ada pintu rahasia terbuka kalau kita pasang di situ? Enggak ya. Dah. Oke. Kayaknya udah semua nih. Setelah gua jual-jualin, waktunya kita akan coba bersih-bersihin dulu. Oke, atas bawah ya. Ah, buset dah, bekas kebakaran nih guys, kayak begini. Oke. Mungkin dari sini kali ya. Ini udah kan ya? Oh, masih ada sih satu. Oke, selesai. Nah, kita melihat dari ini aja petanya. Susah kalau apa? Kalau dari ngelihat langsung begini mah kelihatannya bisa ya. Cuman kalau untuk masih ada yang kurang atau enggak, susah untuk melihatnya nih. Kelihatannya bersih-bersih aja, tapi tuh kan nggak kelihatan. Oke. Lanjut, kita akan beres-beresin dulu di sini. Gue ngeliat petanya. Oh, masih ada satu nih. Oke. Dah. Udah kah? Sip. Lalu kita beresin atas bawah. Situ. Oke. Udah selesai. Oke. Oke, kita kembali lagi tempat bosnya ya. Bukan dari tadi loh, Dance Nitro ya. Oke, di ujung sini. Oke. Dah, selesai di sini saja. Oh, ini di dalam masih ada. Ini apa nih? Oh. Ketinggalan tuh. Oke. Beresin di sini dulu. Di sini benar-benar banyak banget nih kotorannya, pas kebakaran sih. Oke. Wow, ini luar biasa nih, kita harus hancurin nih. Kita akan kemari. Oh, ini masih ada yang belum nih, kita jual. Oke. Di sini atas. Oh, ini juga masih belum. Dance Nitro. Lari-larian aja, kagak lihat sekitarnya. Oke. Ya maaf, ya begitulah Dance Nitro. Yang penting yang terlihat aja langsung kita kelarin. Oke, ini belum nih di sini nih. Oke. Mantap, bersih sekali. Oke, dinikmati dengan lagu-lagu yang seperti ini ya. Udah kayaknya ya. Udah kelar guys, semuanya guys. Oke, berarti kan kita hancurkan saja. Mulai dari sini saja kali ya. Waktu kita, sebentar lagi lah ya. 3 menit. Kalau nggak keburu. Weh, wah nge-lag. Oke. Sayang juga nih kalau nggak kita beresin dulu. Oke. Yang atas sama yang bawah. Jadi rontok semua guys ya. Jangan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah kita mesti pukul 3 kali. Kalau itu kan cuma 2 kali. Ya nggak? Atas sama bawah. Oke. Langsung dia menentukan. Dindingnya dan juga lantainya. Lantainya pakai apa nih? Pakai ini aja lah. Udah ini gua jatuh cinta sama keramik kayak begini nih. Kan enak lihatnya. Oke. Okay. Aduh, gatel lagi hidung gua. Di mana nih tadi? Di sini ya. Oh, siap lah ya. Atasnya dulu kali ya. Nanti kita akan ituin bawahnya aja. Oke. 3 menit lumayan lah ya, bisa hancurin semuanya dan juga kita udah bersih-bersih juga loh. Oke.
malah ya. Hancur-hancurin, batu-batunya langsung hilang ya. Gak dikumpulin dulu ya. Enak bener ini. Oke, udah kah? Oh, ini juga ya. Ah, oke, hancurin. Wow, jadi besar banget ini. Kayaknya buat ruangan apa ya sebesar ini? Dapat skill baru. Demolition atau muscle? Ini profesional. Wow, ini aja ya. Dia lebih cepat hancurinnya. Ah, oke. Okay. Oh, ini belum. Oke, okay. Rontok semua guys. Oke, okay, ini belum ya. Biasa dari atas dulu. Iya ya, lebih cepat ya daripada tadi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Habis. Oh, perbedaannya yang sekarang, kalau bukan misinya, dia nggak bakal hancurin ya tembok itu ya. Oke. Okay. Tuh. Langsung lewat guys. Tuh. Oke, okay, di sini. Ini apa nih? Oh, ini masih bisa. Ini jual kali ya? Oh, dijual. Ini kuning-kuning apa nih? Ada kuning-kuning. Oh, masih ada. Ah, lo ngapain di situ satu doang? Oke, okay, oke, okay, kita akan. Jangan di tengah-tengah. Aduh, lupa nih. Dan Sandro benar-benar ya pikun nih. Oke, okay, kita akan hancur-hancurin dulu atas-atasnya dulu. Oke, okay. Banyak juga loh kita hancurin. Gimana skill kita nggak naik ini? Oke, okay. Wow. Gue sih pengennya rencananya gue mau hancurin dulu ya. Ya besok enak renovasinya, dan nggak usah harus hancur menghancur ya. Ah, udah kah? Oke. Oke, mana lagi nih? Oke. Dah. Wah, ini juga gede banget dong berarti ya ruangannya. Siapa yang butuh batu bata? Nih, gua kirimin dari sini dah ya. Hancurin dulu. Oke. Habis. Kalau yang kuning berarti dia itu ya. Nggak semuanya ya. Oke. Oh, gitu. Lebih cepat nih. Oke. Okay. Wow, dah. Kok masih loh? Wow, banyak sekali. Lebih banyak sama yang kemarin ya. Kita hancurin ya. Ini aja sampai skill kita naik loh. Rontok semua. Ini ada lagi satu. Oh, ini. Oke, guys. Gede banget ini. Kita harus renovasi sekitar sini ya. Oh, ada lagi. Satu lagi, guys. Wow. Oh, banyak banget. Katanya pengen mau naik skill. Ini waktunya ya. Hancurin semua tembok yang ada di sini. Ah. Banyak banget ya.
tukang yang ngambilin batu. Kayak mendadak nih. Kayunya, batunya banyak banget. Ada lagi ya? Udah ya, beres ya. Wow, oke. Sudah selesai guys. Dah, tuh, udah mulus ya. Ya udahlah, kita akan lanjutkan saja keesokan harinya menuju berikutnya nanti. Ini yang kita sudah renovasi ya, tempat meeting sebenarnya. Di situ di sebelah kanan gua di bawah peta malah bilangnya dining room ya. Ya udahlah ya. Wow, nggak berasa udah 30 menit. Katanya cuma 5 menit ya. Ya udahlah ya, udah terlanjur kita udah beres-beresin, tinggal besok kita merenovasi di bagian tengah ya. Ya udahlah ya. Oke guys, nyalakan notifikasinya guys biar enggak ketinggalan video-video yang gua upload tiap harinya di channel Dance Nitro, terutama di gameplay House Flipper ini. Ya udahlah ya. Oke guys, hanya video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasih like, komen, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya biar gua lebih semangat lagi untuk menyelesaikan tiap ruangan yang ada di kantor ini guys. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.